Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini um, kita balik lagi di devotion from home dan hari ini kita udah suasana Natal karena kita ada di bulan Desember bahkan kita sedikit lagi akan merayakan Natal tapi saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang sehat baik-baik saja bahkan kita juga tidak kehilangan esensial Natal itu sendiri bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya kita benar-benar sibuk menyiapkan Natal banyak party ya nggak sih tapi um, di Natal kali ini pasti pasti berbeda karena di dalam situasi pandemi ini dan hari ini aku juga mau sharing bagaimana di uh, aku beri judul when the waiting is so long gitu saat kita menunggu yang sangat lama gitu karena pandemi juga nggak kunjung selesai ya enggak sih nah kalau dengar kata menunggu itu pasti nggak enak banget saya paling nggak suka menunggu ya nggak sih menunggu yang lama juga nggak suka gitu dan bahkan apalagi di zaman yang sekarang semuanya serba instan nih ya kan dan menunggu itu bisa jadi membuat kita frustrasi sebenarnya kita akan dapat atau enggak sih gitu karena menunggu gitu loh dan hari ini juga kita akan belajar gitu di dalam kitab Habakuk di firmannya dia aku akan baca di Habakuk 1 ayat 2 dibilang berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, di firman ini di Habakuk 1 ayat 2, di awalnya dibilang berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi itu sepertinya juga um, di dalam kitab ini, ini adalah waktu dimana Menunggu, iya kan, sedang menantikan, menunggu something gitu. Kadang saat kita menunggu janji Tuhan yang lama banget, yang dibilangnya cuma waktu itu pandemi, kayak cuma sampai bulan Juni, tapi ternyata sampai Desember nggak kunjung selesai juga, iya kan? Lama sekali gitu, sering kali juga. Um, kenapa sih Tuhan um, doa kita juga nggak didengar gitu? Apakah Engkau bekerja nggak sih Tuhan di tengah-tengah kita? Apakah Engkau masih mau menyatakan nggak sih Tuhan kuasa Engkau di dalam kita? sometimes pertanyaan itu ada ya kan di dalam diri kita saat kita menunggu janji Tuhan di dalam kita bahkan ya yang tadi aku bilang gitu kita nggak suka menunggu kalau bisa ya janji Tuhan ah ya tolong dong Tuhan digenapi gitu. Nah tapi dimana juga di Habakuk ini dibilang berapa lama lagi Tuhan tetapi tidak kau dengar gitu kita berdoa kayaknya nggak pernah kayak nggak didengar gitu nggak terjadi apa-apa gitu loh iya kan tapi juga uh, pernah nggak juga kita have you ever uh, gotten frustrated in waiting for God kita pernah juga nggak sih saat kita lagi menunggu kita jadinya merasa frustasi karena menunggu Tuhan Bener gak sih gitu loh Tuhan bekerja gitu Mungkin juga di masa-masa sekarang gitu Kita udah give up mungkin Mungkin juga ada yang kehilangan pekerjaan Mungkin juga um, Yang sedang study online juga udah mulai stress Boring iya gak sih nggak keadaan kenapa nggak kunjung membaik gitu udah Desember tapi harusnya dapat THR tapi kenapa nggak dapat THR karena situasinya kayak gini juga gitu mungkin juga udah doa dan puasa juga tapi kenapa semuanya belum terakhir berakhir gitu loh dan ini gitu loh Pernah gak kita frustasi dalam menunggu janji Tuhan Mungkin juga kita ada di dalam situasi seperti itu saat ini Saat kita meni menunggu yang sangat lama Tapi di sini kita akan belajar juga di Habakuk Bagaimana kita meresponinya gitu Meresponi saat kita sedang di dalam menunggu janji Tuhan itu Dan di Habakuk 2 ayat 1 berkata juga, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, di sini di Habakuk 2 ayat 1, aku suka dengan kata meninjau dan menantikan. Saat kita menunggu uh, janji Tuhan, kita tahu juga kita Dibilang apa aku mau meninjau dan menantikan? Kita mau menantikan Tuhan. Hold on to His promises. Kita berpegang pada janjinya. Makanya, nama Habakuk, name of Habakuk, is to embrace and to proclaim. Kita bisa belajar bagaimana kita proclaim. The apa namanya the good news itu sendiri kita meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dibilang gitu bagaimana bagaimana juga di masa-masa menanti seperti ini juga kita terus proklaim apa yang Tuhan firmankan kepada kita apa janji Tuhan dalam hidup kita nah kita menantikan gitu loh jangan sampai give up tapi di sini apa meninjau dan menantikan ya kan dan di Habakuk 2 ayat 2 lalu Tuhan menjawab aku demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya nah di sini ada kata tuliskan nah itu biasanya saat kita menulis itu adalah hal sesuatu yang bisa kita untuk mengingat, iya kan, biar menjadi reminder for us saat kita. Tulis nih, kapan terakhir kita juga menulis janji Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kita menulis janji Tuhan dalam hidup kita? Nah, tulisan kadang contoh kayak aku sendiri, aku itu suka pakai post-it di rumah untuk... Nulis apa janji Tuhan contoh ataupun apa yang lagi sedang aku doakan Contoh kalau aku misalnya pengen makan pizza aja Aku tulis di post-it aku mau pizza Jadi aku bisa lihat nih atau enggak Contoh aku mau um, pergi jalan-jalan bareng keluarga Ya aku tulis di post-it itu aku taruh Dan saat aku melihatnya aku bisa berdoa Tuhan Tolong provide misalnya Pizza, aku bilang kayak gitu. Jadi, kita tulis apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang kita imankan. Jadi, kita saat lihat, kita bisa berdoa di dalam uh, yang yang kita imanin itu sendiri. Nah di Habakuk 2 ayat 3 pun juga dibilang sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat lambat nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bayangkan di sini dibilang apa? Penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi, janji Tuhan masih menanti saatnya. Ada the right time, there is a time, and his time is beautiful, iya gak sih? Nah, tetapi bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Janji Tuhan itu tidak pernah menipu, dan nantikanlah itu nanti kita sabar untuk menunggu janji Tuhan itu dan sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh sungguh-sungguh makanya kita bilang apa saat kita berdoa makanya kadang Lord you said kadang kita pernah bilang Tuhan engkau berkata Tuhan firmanmu berkata Tuhan engkau berjanji kita bisa juga berdoa dengan seperti itu nah dan firmannya itu tidak pernah gagal gitu. Dia adalah Allah yang setia yang menepati janjinya dan sungguh-sungguh itu akan datang setiap janjinya dan di ayatnya juga di uh, Habakuk 2 ayat 4 dibilang sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang benar, dan orang benar itu akan hidup oleh percayanya. To live by faith, kita hidup karena kita percaya kepada Dia. Dan walaupun kita di dalam situasi yang uh, menunggu, uh, apa janji Tuhan, menunggu kapan waktunya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, even the wait, uh, apa namanya menunggu itu sangat susah, sangat sulit dan mungkin juga it's painful buat menunggu ya kan. Tapi kita bisa untuk pegang terus janjinya karena orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Dan di Ibrani 10 ayat 23 saat saya menutup ini adalah marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia yang kita bisa belajar yang pertama hold on to his promises. Yang kedua live faithful. Yang bagaimana kita bisa berpegang teguh pada janjinya dan yang kedua kita bisa hidup setia karena apa? Kita punya pengharapan di dalam dia. Bahkan dia adalah setia dalam hidup kita ya kan. Dan saya percaya juga gitu di dalam masa-masa seperti ini. I know ini bukan suatu hal yang mudah buat kita juga gitu, tapi saya percaya saat kita menunggu yang sangat lama, pasti ada kabar baiknya. Kita menunggu, ada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan Tuhan bagaimana kami terus mau berpegang kepada Engkau Tuhan. Biar juga Tuhan kami bisa hold on to your promises Tuhan. Kami nggak goyang Tuhan. Tak kami nggak takut Tuhan tapi kami berdoa Tuhan kau teguhkan iman kami Tuhan bahkan Tuhan aku berdoa juga saat orang-orang yang sedang menonton atau mendengar Tuhan yang tidak mempunyai sudah kayak tidak mempunyai um, semangat lagi atau uh, give, mau give up Tuhan Tuhan saat ini aku berdoa Tuhan kau memberikan pengharapan buat mereka Tuhan kau memberikan Tuhan kegai Tuhan kegairahan Iman Tuhan untuk mereka juga, Tuhan, biar mereka bisa melihat Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang menepati janjinya. Tuhan, buat uh, kita semua, Tuhan, dan aku berdoa juga, Tuhan, biar kami juga bisa setia, Tuhan, untuk setiap janji-janjimu. Tuhan, kami nggak mau Tuhan untuk melenceng ke sana ke sini, Tuhan, tapi kami mau setia, Tuhan, kami mau mendengar, kami mau fokus, Tuhan, kepada Engkau. Tuhan, tapi kami mau percaya juga, Tuhan, uh, setiap janjimu itu tidak ada yang delay. Tuhan, it's on time, Tuhan, aku berdoa juga Tuhan biar suasana Natal ini juga Tuhan benar-benar um, juga Tuhan bahwa ada pengharapan itu Tuhan seperti tema juga di di tahun ini Tuhan Hope has come Tuhan benar-benar Tuhan pengharapan itu telah datang Tuhan yaitu engkau Tuhan the source of hope Tuhan dan kami mau menerima Tuhan pengharapan itu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu untuk setiap janji-janjimu pada hidup kami Tuhan kami mau Tuhan Terus fokus kepada engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.